Assalamualaikum. Salam. Sihat eh? Baik, alhamdulillah. Sihat-sihat. Alhamdulillah. Okey, hari ni bersama saya DJ Hazi dan juga DJ Syed dalam IIM.fm. IIM got talent. IIM got talent. Ayo main. Ai, panasnya lagi kita. Ya, lama tak masuk studio. Oh, dah lama sangat dah ni. Lama-lama. So, hari ni kita nak cerita apa ni? Nampaknya hari ni kita melihat orang ni baru terkejar-kejar ke sini. Terkejar-kejar eh? Sebab dia baru saja menyelesaikan tugasannya di CAC. CAC? Kiranya hari ni kita bawa siapa sih? Itulah nak cakap nanti kan orang balik. Orang balik betul juga. Kira-kira nak pergi tu awal-awal ya. So, hari ni kira di CAC tu dia buat apa? Dia main gitar ke? Dia nyanyi ke? Kita beritahu lah siapa. Asal bunyi utara? Itulah masalahnya. Mungkin orang dia orang utara kot. Mungkin orang utara. Mungkin. Yang penting bukan orang Thailand kan. Macam selalu pergi danau kan. Astagfirullahalazim. Ya, nampaknya Haziq pergi ke sana untuk berdakwah ya. Masya-Allah. Okey. Baik. Nak tahu apa-apa yang pasal guest kita hari ini, teruskan mendengar IIM Got Talent di IIM FM. Radio Campus Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Apa dia? Cuba cakap lu. Bagi hin adik kamu. Okey. Hari ni saya kita nak perkenalkan kita punya guest. Boleh sambung? Okeylah. Kalau gitu saudara di sana, di hujung sana. Kami serahkan mic kepada saudara yang tersayang. Jadi teruslah kenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu. Apa khabar? Baik. Okey. Nama saya Muhammad Akmal Amsyar. Dari Kos iCall. Nama apa lagi ya? Tahu baru first year. First year second sem. Lepas tu apa dia lagi? Sekolah mana? Sekolah sebelum ni SPM, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Belah mana? Belah Kedah lah. Kedah kecil. Alistak. Ni yang buat pojak. Kau mantap Mahmud? Bukan. Kedah dah mantap Mahmud lah. Dah ramai budak atas mamak. Di mana? Okay. Kami menjemput saudara Amsyar. Rasanya kita teka lah. Kita nak teka pakai apa. Bantu boleh sikit. Tapi sekarang tak boleh. Oh, tak boleh. Okey, sekarang ni, buat masa sekarang ni, alhamdulillah saya telah ada satu single by Mixology Music, DJ Fast. DJ Fast yang handle. Tapi dah lama dah lah. Time CFS kot. Sebelum Memang ini. Betul. Dia ada buat beatbox. Beatbox pula. Beatbox. Sudah. Kau juga orang ni. Kurang.
Okey, kita nak cerita reality, kita kencung lah. Orang kencung, kita sampai tu. Apa yang nak disampaikan lagi? Kita cerita sebelum itu, kita cerita yang Kamsha buat solo lah sekarang ni. Dan sekarang ni ada naikkan diri satu lagu. Nama dia apa? Cinta Ini Mimpi. Apa pilih tajuk? Apa kaitan tajuk tu? Kenapa pilih tajuk? Macam oh, sebab Sebab dalam lagu tu ada sebut Cinta Ini Mimpi. So lagu pun jadi Cinta Ini Mimpi. Sebab lirik ya. Itu sangat direct ya. Lagu ni diinspirasikan pada suatu malam. Di waktu malam yang hening lah. Malam yang hening. Malam yang di mana saya bersama dengan kawan-kawan saya tu bermain muzik lah. Saya tak tahu main muzik, tapi kawan saya tu main muzik. Dia pun sekarang ni masuk Citra. Nama dia Apip. Kalau nak search Instagram dia, Sung Apip. Dia memang pandai lah main gitar. Dia so tentulah kami dapat inspirasi buat lagu pasal cerita yang agak sedih lah. Mungkin lah ada vibe sikit, mungkin daripada Haziq Nazli sendiri. Haziq Nazli keeper jauh. Haziq Khalid. Mungkin susah. Time tu Haziq Khalid dia tengah berpisah dengan mak dia kan. Bukan. Saya ni bercinta pun tak pernah dah. Jangan cacang. Buat nak menipu. Tak. Saya tak menipu. Nak kebekan sikit. Okay. So time tu lah saya dapat ilham. Nama kawan tu pun Ilham. So kami time tu lah dia buat. Dia jadi komposer, saya jadi lirik. Lyricist. Memang berdua orang tu. Memang orang tu memang dandan berdua ke? Tak ada lah berdua, ada lagi kawan-kawan lain. Tapi dia orang dengar lah. Macam CFS masa tu? Dekat CFS. Siapa dia yang tak tahu CFS tu adalah Center for Foundation Studies. Tahu pula. Ada satu DJ ni, dia sekejap dekat CFS. Dia masuk sini. Banyak untuk kebahagiaan kau ini. Ini banyak poin. Okey. Poin ada banyak poin mana pun. Okey. Kiranya lagu tu tadi yang cakap pasal lagu tu aku putus cinta. Kira lagu tu basically memang putus cinta. Tak adalah putus cinta sangat. Maksudnya bila putus cinta ni kita harap cinta yang baru lah, yang baru daripada Tuhan. Ku berharap Tuhan. Pada Tuhan Cinta Ini Mimpi. Lagu ni double meaning lah. Untuk seorang kekasih. Bukan saja untuk seorang kekasih, tapi kepada ilahi juga. Allah. Tu untuk Nabi. Allah SWT. Dia jangan kagum. Subhanallah. Ketum main sangat. Jangan. Okay. Lagu tu lagu cinta. Dan dalam saya kira pasti pernah dengar Apik pernah cakap yang lagu tu Amsyah dah lagukan dulu ke macam mana? Lagukan dulu, lepas tu dia terus lah main gitar. So masukkan je lah tu, masuk lah. Maksudnya melodi tu datang daripada di sini, dia terus masuk. Dia pun terus masuk arrangement dia macam kena lah. Macam kena lah, dodo masuk kali.
Dulu masuk air. Ha, bagi clear. Orang kau tahu kata bagi clear. Saya. 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 Golang saya. Okey. So, berapa lama nak siapkan satu lirik tu? Satu lirik tu mengambil masa dalam mungkin setengah jam ke sejam. Setengah jam. Maksudnya malam tu juga settle. Ah, malam tu juga settle. So malam tu bila dah settle tu kami record lah siap-siap takut lupa. Ah, cepat lupa. Dah orang busy. Orang busy. I call dengan pakuan. So arang aja. Ya lejut. Dah dia ada kerja-kerja rumah. Anak bini dia jaga. Go. Sebab Aziz ni dah kahwin ya. Oh ya. Cincin. Publish lagi lah pada waktu tu. So just record guna set. Lepas tu rasa macam lagu ni sedap lah. Lepas tu record lah lagi sekali. Record yang studio lah. Studio sendiri lah. Bukan hebat pun. Studio just basic-basic. Basic-basic tak ada studio lah. Haziq pun ada studio dah. Dia kat bilik banyak pilih kan. Jangan ditegur. So bila dah buat macam tu, dah settle, dah record, saya terus email dekat semua producer lagu-lagu. Dan alhamdulillah DJ Fast, orang yang first sekali yang please berkenan dengan lagu tu. So teruslah dia invite untuk buat kontrak dengannya. Dia tak mengambil berapa lama nak tunggu dia respon. Mengambil masa dalam 2-3 minggu gitulah. 2-3 minggu. Sebab ramai yang hantar email kat dia. So dia dapat dia dapat trace tu dari macam mana? Dari email lah. Maksudnya hantar ke email lah. Dari email lah. Dia cakap email dah. Saja je nak pastikan supaya pendengar tak tertidur. Dia ketuk. Okey. Baiklah. Jadi selepas apa perasaan bila diterima? Setelah berjuta-juta ke yang hantar email pada dia ke memang seorang ke ataupun ada beberapa yang lain yang terpilih? Buat masa tu dia pilih saya seorang lah. Tapi Lepas tu dia terima lagi orang lain. Sebelum saya lah. So saya mungkin orang last lah kot untuk masa tu. Sebab dia stop untuk syarikat tu, Octave tu. Dia kekalkan kepada Mixology. Sekarang ni dah sudah tutup Octave tu. Octave Record lah. Tersebul. Ini biasa lah kami orang Kedah ni. Tak payah nak kami-kami sangat. Jorok betul lah. Influence. Octave Record dah tutup. Dan saya juga telah resign lah. Apa ni? Revoke kontrak tu. Supaya saya menjadi seorang yang bebas. Sisi undang-undang. Sisi undang-undang. Tapi tak bebas di sisi Tuhan. Ya, tak bebas di sisi Tuhan. Okey. Ni dah tak ada. Bawang sini dah tak ada apa-apa. Tak ada kontrak lah bersama dengan DJ Fast, tak ada lah. Sekarang ni saya bebas lah. So sekarang, sebab tu lah saya boleh buat group dengan developer tu. Masuk bebas tu. Ada orang tanya bebas tu, maksudnya bebas dari segi mana? Macam maksudnya tak terikat dengan mana-mana kontrak lah. Tak terikat. So kalau ada kontrak tu tak boleh. Maksudnya kalau bila terikat dengan kontrak ni, kita nak buat persembahan macam syok-syok saja pun tak boleh. Nak basket tak boleh, nak pergi situ tak boleh. Dia kena tahu betul? Dia kena tahu dan dia yang akan selidil seluruskan. Orang pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Jadi jangan buat-buat tahu. Saya tahu saja. Kita bagi selevel lah. Kita tak tahu. Go. Okay. Ada lagi? Tunggu sahaja sampai ni. Kenal lagu ni lah. Lagu saja. Sebab lepas ni kita akan cerita lebih lanjut. Kita develop. Develop? Develop.
Okey. Kira lagu dah habis ni. Okey. Kira habis lagi. Dia pergi tepi langit tu. Okey, boleh bagi pendahuluan tak? Di bila tu sebenarnya apa? Oh, makanan nasi goreng. Cuba eja pun ya, macam confuse ah. Ha, eja. Di bila? D V A L O R. Di bila? Oh. Di tu asing. Adakah so, turun Zel? Ya, yes, sepatutnya T H E tapi jadi D. Ah. Sebab T H E tu maksudnya de kak. D. D boleh, D boleh. Oh, no, D sebab dia sebut D lah, D develop. Apostrophe. Tak, ah, ah, betul, betul. Ada, ada. Bau, bau letak. Bau letak. So, maksudnya, D develop. Yes. Oh, dia kena ada pemakninah sikit. Pemakninah. Pemakninah. Alhamdulillah lah, develop ni. Baru-baru ni, kami menang... Ikebar Got Talent. Ikebar Got Talent. Ikebar Got Talent. Ikebar. Okay. Jangan cerita lagi. Okay. Kita nak berkata kalau nak masuk pintu, alamat rumahnya mana? Alamat. Bagi alamat rumah dulu. Sebab sel. Sebenarnya dah ada WhatsApp kan. Tanya lah, tanya lagi lah. Tak tanya dulu, orang nak tahu. Kita tahu lah, orang luar tak tahu. Okay, di dalam tu, satu kumpulan nasyid. Yang hang baru buat kan? Yang kami baru buat dalam 5 bulan lepas. Pada bulan Ramadan, nak ambil bekat. Ramadan. Bulan Roma. Ramadan. 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 Untuk mengetahui lebih lanjut pasal developer, apa tu developer? Jadi saya cerita kan itu bulan nasyid. Nasyid ke dia genre macam mana? Buat masa sekarang ni nasyid dan kami cuba menyesuaikan diri dengan genre-genre yang lain. Genre? Seperti genre. R&B dan sebagainya. Okay. Baiklah. Mengetahui lebih lanjut, teruskan mendengar IIM Got Talent di IIM FM Radio Kampus anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak ada bunyi tinton tinton tak ada. Tak juga. Ya Allah, budak ni. Cik, baik. Kamila. Alhamdulillah. Okey. Nak cakap apa ni? Okey, bolehlah. Rasanya kita rasa nak sambunglah cerita Develer. 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 Saya rasa Develer kan. Aku tengah aku ada satu grup nama dikasih tau. Dikasih aku pula lawan dengan tim di apa developer kan. Apa tim Amsyah tu ah. Sebab saya di CFS ingat ada tim dikasih. Oh, kita berlawan dulu kan. Oh. Lawan dulu. Tapi tu lawan antara kos kan. Lawan antara kos. Aku ada kat dulu. Ada. GT Polika. Ya Allah, dah banyak aku. Mana kamera, nampak kamera? Baiklah. Kita nak dengar cerita di Bali lah ya. Haa, di Bali. So, tadi kita dah cerita pembukaan dia macam bila dia buat. Okey, apa achievement terbaru dan yang sebelum ni di Bali pernah dapat? Maksudnya yang panas lagi. Yang masih panas lagi. Kalau kata kalau telur tu masih berubah lagi kuning. Okay, disebabkan kami baru 5 bulan buat team kan. So first event yang kami join adalah Festira Ramadan yang dianjurkan oleh team. Dekat Shah Alam. So kami just saringan kami lepas. Kemudian kami dapat semi finalist lah. Tak dapat P final. Sem lepas. Baju biru. Baju biru betul. Stok tu. Kita kaji bukan kita kaji. Bahaya ya tuan-tuan. So itulah yang pencapaian yang kurang memberansangkan. Kurang memberansangkan lah untuk first. Untuk first. Kami baru create group lah tentu. So yang kedua kami alhamdulillah selepas itu kami dapat pengajaran daripada pertandingan tersebut sebab pisang takkan berbuah dua kali kan. Betul kan? Buah apa dia buat dua kali? Tak. Itu dia, aku pun tak tahu nak cakap apa. Potong sikit. Okay, jap. Lepas orang kata lepas. Sam baru ni, kami join Ikbar Got Talent. Dan alhamdulillah. Lepas betul-betul lepas Ikbar Got Talent terus? Kak. Tak ada lah, terus Sam ni. Sebab Sam ni kami dapat berjumpa kembali. So kami alhamdulillah dapat lah buat persembahan pelbagai. Tapi untuk achievement kami buat Ikebar Got Talent. Dan alhamdulillah nombor berjaya mendapat Johan. Oh, itu dah dia. Tepuk
tepuklah sikit. Kita dah tepuk sebab apa? Sebab dia pun ada Johan tapi kita sebut. Tak kita cerita pasal dia. Dan yang paling terbaru Stanek Battle of Nashidin kami tak menang tapi dapat alhamdulillah dapat nombor 2. Oh, yang nombor 1 siapa? Nombor satunya orang luar. Luar UAE. Sedap sangat ke? Sedap sangat kedah eh. Okeylah secara jujurlah sebagai seorang profesional apa yang berpengalaman komen. Nak buat macam mana yang kami punya apa ni mic ataupun memang problem sikitlah time tu sampai orang ada technician problem technical problem lah kami sampai nak menyanyi kami duduk diri depan tu elok dah kan main semua tak jalan Allah tak kami duduk tunggu lama-lama sampai dalam 2 minit 3 minit tu cakap 2 minit lepas tu duduk senyap-senyap tu lepas tu masa berjalan lepas tu saya cakap okay, tanpa melengahkan masa lagi dipersilakan Manis Wan untuk berjalan dengan sendiri. Lepas tu tapi Manis Wan tak jalan juga lah. Tak jalan juga. Lepas tu kami tunggu lagi lah. Tapi memang serius lama lah kan? Lama lah. Tapi kami macam mental down jugalah. Tapi tak apa. Itu untuk Menguatkan. Nampak gayanya. Letah juga je. Menguatkan kami punya persembahan kembali lah. Ingatkan balik. Sekiranya kami menang, kami takkan belajar apa-apa. Belajar dari kesilapan. Belajar dari kesilapan. Kita macam Pascal lah. Benda ni membuatkan kita matang. Tahan juga ya. Dia punya contoh tu jauh sekali. Pascal. Macam ayah kibar tu, menang dapat apa? Menang alhamdulillah dapat wang tunai lah. Apa? Wang tunai dapat. Alah, tahu lah. Okey. Nak cerita juga? Ceritalah. Boleh lah 100. Boleh. Boleh 100. Satu tim. 100 Subhanallah. Memang sikit banyak lah. Dan kalau yang dia guna banyak. Dia guna banyak. Kalau Nashidin tu berapa? Untuk dapat naik Johan tu kami dapat 200. Banyak juga. Sebab mungkin lah lebih sikit lah. Diorang ada bajet lebih kan. Macam apa kan. Apa orang ada bajet lebih kan. Ni lah. So rasa dah habis lah kita punya ni. Habis lah. Betul. Untuk lah. Okay. Orang mesti nak tahu apa tu lagu Amsyar. Nak tahu lagu apa? Kena tunggu dengar sebab lepas ni kita akan ada satu slot akan membuat Amsyar menyanyi sendiri. Tadi kata apa, dia punya band song bergerak sendiri, dia punya lagu menyanyi sendiri. Jadi teruskan mendengar IIM Got Talent di IIM FM Radio Campus anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kami DJ Syed dan DJ Haziq dalam IIM Got Talent. Vivo. Baiklah. Jadi Haziq, apa kita dah sampai ke orang kata penghujung rancangan? Penghujung rancangan. Jadi sebelum kita orang kata nak mengakhiri kita punya khutbah. Bukan. Mengakhiri kita punya apa orang kata? Sesi kita pada petang ni. Jadi kita akan mendengar saudara Amsyar akan melontarkan suaranya yang sangat hebat lah. Jadi rasanya pendengar pun tak sabar nak dengar suara dia. Tadi pun kita dah training meremang juga. Tapi itulah suruh nyanyi tak meremang juga tu. Siapa? Tak tahulah. Jangan bergurau. Kemenit punya training mana berani. Yalah. Tak berani tanggung. Jadi macam mana? Apa impression? Impression? Nanti. Impressionnya kita macam tak sabar nak tengok kan macam mana ni kot. Jarang kita punya slot ni ada orang nyanyi live tau. Jarang tak on. Last hari tu pun dulu masa time apa? Al-Wasim. Last kali yang memang last yang menyanyi. Itu memang lama juga tu Al-Wasim. Memang lama juga sangat. Jadi kita pun tak sabar-sabar. So apa cerita? So kita masih lagi menunggulah kedatangan. Ini bagi-bagi-bagi-bagi.
Kita jadi, kita cerita-cerita juga tengah ni, tengah panas suara. Tengah prepare-prepare. So dia tengah cuba nak orang kata apa? Bagi nak perfect, test. Supaya apa orang kata suara tu taklah tak lari, tak pecah. Rasanya Saudara Razik tahulah. Pun suara-suara ni kan. Tak power tapi cuma tahulah. Nak cakap banyak tahu tu tak tahu. Cuma dia kata tapi pengalaman tu ada lah. Ada lah. Daripada sebelah ke menangka ke dia. Daripada tidak pula lah ada. So rasa kita boleh nak? Rasanya dah boleh dah kot kita. Boleh. Untuk siapa yang tak sabar nak mendengar, boleh dengarkan dalam syarat apa ni? Apa tu? Tak apa. Jadi kita berikutkan silakan buat duduk kepada Akmal Aisyah. Aku begini, menolakku dengan alasanmu itu. Mengapa ada yang menjadi penghalang? Menjadi sandaran kasih malamu. Ramai berkata dirimu milikku, namun hatiku ini sangat pilu. Kena sikap egomu itu. Bulan mengambang, teringat akan dirimu. Ku berharap kau menerimaku dengan tulus suci. Biarlah kau menyambut namaku. Mimpi berdoa pada Tuhan, cinta ini mimpi.
Jadi apa Masya. Apa kita harap, apa harapan kita insyaAllah? Harapan kita agar VIA dapat melahirkan ramai lagi lah penyanyi-penyanyi dan bakat-bakat yang menarik. Dan juga Masya. Kita doakan juga. Kita doakan tempat untuk Amsyar. IG Amsyar. IG, hello, dengar. IG saya Akmal Amsyar 98. Apa dia tu? Underscore. Macam Hakim Rusli, 98 underscore kan. Saya buat Akmal Amsyar 98 underscore. Terima kasih kerana menjadi guest kami. Terima kasih banyak. Terima kasih sahabat-sahabat. Okay, teruskan mendengar IIM Got Talent minggu hadapan pada hari yang waktu yang sama di IIM FM Radio Campus Anda.